Ya, petunjuk buanglah sampah pada tempatnya sudah pasti sudah sering Anda lihat di sekitar kita. Namun tahukah Anda bahwa di Jakarta ada sebuah sepeda yang fungsinya untuk memungut sampah? Seperti apa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Sampah selalu menjadi masalah bagi perkotaan, tak terkecuali kota metropolitan Jakarta. Untuk mengurangi penimbunan sampah dan mempermudah pekerjaan petugas kebersihan yang memungut sampah di berbagai sudut kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sepeda bersih. Ya, kalau sekarang udah pakai Darsi itu bikin keringanan kerjaan saya. Jadi apa? Kalau zaman dari dulu kalau pakai gerobak itu aduh hujan, udah sampahnya kalau musim hujan sampahnya berat dan jalannya masih waktu dulu rusak. Makanya apa perbedaan Darsi sama gerobak itu jauh perbedaannya. Ya, sepeda bersih yang baru beroperasi di Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini dilengkapi dengan sejumlah peralatan pendukung seperti sapu lidi dan cangkul. Warna oranye yang sangat mencolok tak ayal menjadi perhatian masyarakat. Kebersihan harus dimulai dari kita sendiri. Dan membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu keharusan, sehingga bisa meringankan para petugas kebersihan yang menggunakan sepeda bersih ini. Dari Jakarta, Faris Al-Hasani, Ibrahim Aji, memberitakan.